Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sayangi, saya cintai, saya banggakan masyarakat se-Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan terbuka ini, saya sampaikan bahwa saya ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan atau atas dugaan pengembangan kasus OTT korupsi tahun 2019 yang lalu. Yang mana pada saat itu saya sebagai wakil bupati yang tidak punya kewenangan sama sekali untuk mempengaruhi seseorang berbuat atau tidak berbuat, atau untuk menyuruh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, karena kewenangan tidak ada pada saya. Kemudian saya mengajak semua masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk tetap tenang, sabar menerima musibah ini, dan kita yakinkan kepada penegak hukum untuk memprosesnya dengan seadil-adilnya. Saya berkeyakinan para penegak hukum akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Karena saya sampaikan pada saat ini saya baru dilantik lebih kurang 1,5 bulan definitif, dan saat ini belum ada wakil bupati, dan sekdanya juga baru pensiun. Baru saya bikin PLT sekda. Maka apabila saya ditetapkan dan berhalangan, maka pemerintah Kabupaten Muara Enim kekosongan pemimpin. Ya, sekali lagi kepada masyarakat, cukuplah mendukung saya, memberikan dukungan kepada saya, dukungan moral, mendoakan saya. Semoga saya kuat dalam menghadapi proses hukum ini, dan doakan saya semoga bisa lepas dari segala tuntutan hukum. Niat baik saya ingin menyelesaikan program visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 2018-2023 dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin para penegak hukum nantinya akan memproses dengan sebaik-baiknya, dengan hati nurani, dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Terima kasih atas segalanya. Semoga masyarakat Kabupaten Muara Enim maklum atas kasus yang ditetapkan kepada saya pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.